Assalamualaikum guys. Abang yang baik di sini. So hari ni ya, kita akan adakan cooking challenge. Untuk cooking challenge kita hari ni, kita ada dua team. First team iaitu Ellie dan Duffy, dan second team kita ada Kalisha dan Sebi. Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng tu. Jom kita start our cooking challenge. Okay, sebelum diorang start memasak, diorang kenalah beli bahan-bahan yang diperlukan untuk diorang masak. So korang boleh ambil kad abang dua ni dan korang pergi beli bahan-bahan korang. Pergi sekarang. So guys, sekarang ni kita nak mencari bahan untuk masak guys. Duffy nak ambil barang. So Duffy nak ambil barang apa? Barang masak. Macam saya kena masak ni guys. Dia macam tak function ni. Ya, function ni. So guys, aku tak kenal semua barang masak. Huh? Kita dah sampai ke section daun kunyit eh. Ya apa? Daun kunyit. Bukan, bukan. Rasa kita kena guna kunyit hidup je. Tapi kalau ada daun kunyit lagi sedap. Tapi tak apalah. So kita kena buat dengan senyap ah. Nanti kan dia orang tahu, dia nak ikut resipi dia orang. Dia orang pula. Dia orang nak ikut resipi kita orang kan. So kita kena rasa nanti jadi. Ambil apa? Ambil berapa? Ambil sikit je. Berapa? Kau main main lah. Betul lah. So guys, ambil 3 je tau. Tapi plastik ni bawa pusat ke dapat. So guys, ini ada bawang halan ni. What the hell? So guys, kita perlukan 2 bawang halan untuk masak resipi. Satu jumpa daun kunyit. Ada dah Rafi. Ini daun kunyit kan? Ini daun pisang gila. Daun pisang tu. Eh, ni bukan kegau otak ni, gila ni. Okay, dia kata ni daun kunyit guys. Ni daun pisang gila. Nanti jadi tak tanya banyak. Guys, saya dah terlalu petang saya daun kari guys. So guys, terima kasih kepada orang. Terima kasih guys. Abang ambil yang orang selalu pakai. Bahan yang berkualiti untuk makanan yang berkualiti. Dia tengok, dia tengok, dia tengok. Kalau korang pernah makan ais, ais yang ada kat ayam, korang pernah hebat. Hai guys, sekarang ni tentu kita orang pula nak beli barang masak. Hari ni kita orang akan masak buttermilk. Okay, the next item yang kita akan ambil ialah kunyit hidup guys. Mari lagi cari kunyit hidup. Kita tak ambil cili besar. Ya. So, boleh ada please ambil plastik. Oh, boleh lah ni guys. Eh, kau tak pernah beli sayur ya? Eh, pernah lah. Selalu pergi Aceh. Tapi kan, Aceh dekat kampung kita seram. Jangan pergi eh. Seram. Dia tengok-tengok je gitu. Takut. Tak berani nak pergi Aceh. Mana ni guys? Sana ni guys. Next, kita ambil cili padi guys. Kita mengambil cili padi. Dah. Ini green dragon. Wih, ni naga. Eh! Kenapa ni? Teknis sedikit kita dah lalang kat sini mana nak ulang-ulang. Kita ambillah daun kari sekali kisah. Yes, betul. Sila ambilkan daun kari. Sampai. Tolong. Sis, daun kari ini sis. Ini daun kari. Sis, tu mesti jarang masuk dapur kan sis? Daun kari begini, begini. Tapi yang di belakang. Okey, kita dah sampai dekat tempat batu. So, mari kita ambil batas. Kau ni batu tu macam tu lah. Baca, baca. Okay guys, kita akan ambil ayam. Pandai pilih ayam, tak pernah ambil ayam. Alright, kita dah settle lah beli bahan-bahan masak kita. Jom sekarang kita bayar, lepas tu kita boleh start masak. Kita akan bayar sekarang. Okay guys, ini adalah resep kita yang sangat panjang. Panjang. Okey, diorang dah beli dah bahan-bahan masak diorang. So sekarang korang diberi masa 20 minit je untuk start masak masakan korang. Bermula dari sekarang. So nak masak apa Duffy? So hari ni kita masak masakan kampung. So hari ni kita nak masak ayam masak lemak tapi version kampung lah. Okay, jom kita start. Hello guys, so today kita nak masak western food which is buttermilk. Yeah, buttermilk. Buttermilk. Tak, dia pergi tengok tu tadi. Dia pergi main. Dia tak menolong pun. Dia main tu sana. Oh. Aku nak buat apa? Eh, jom matikan. Jom matikan.
So guys, ini adalah hasil cili yang dah dipotong eh. Guys, korang korang kena hati-hati guys. Ini bau pedas tu. Oh, kita dah dihidangkan. Oh, kita dah dihidangkan. Sana sikit. Masak dah, mak. Ya, apa benda ni semak lah. Oh, Kalisha dah baran. So ini sebenarnya adalah resepi kepala tau eh. Ya. Oh. Bau sedap. Belum. Sibuk aku partner ayan sikit-sikit kan baru serubuk kena. Sambung PS5. Buat-buat baru sambung PS5. Bekerja sama ke So guys, sekarang kan kita dah start masak. Lepas tu bapak sedap tu. Kita orang buat popcorn. Ha. Chicken popcorn homemade ya. Inilah ada dua biji kentang. Mana ai tahu kan dia. Dua biji kentang. Guys, so kita orang dah habis masak. So kita tengok siapa menang nanti. Aku akan menang. Okay, bye. So, juri untuk hari ini adalah aku dan Syahmi Sad Boy. Dan kriteria yang kita orang cari dalam masakan adalah first, kita orang akan tengok dari segi appearance. Appearance? Yep. Proper. Ha, kita tengoklah rupa dia macam sedap ke tak kan, dipandang kan. Sedap dipandang mata tu. Mata. Ha. Dan kriteria yang nombor dua adalah macam biasalah, rasa dia. Tak. Sedap lah. Kita orang jujur, kita orang tak ada nak berlapik-lapik. Kalau tak sedap aku ludah. Betul. Walaupun Ellie tu isteri aku, tapi aku takkan cover. Kalau tak sedap, aku cakap tak sedap. Dan Sebi juga adalah girlfriend dia. Yes, tapi aku kalau dia tak sedap, bukan setakat aku ludah. Aku siap, aku marah dia lepas tu. Confirm aku marah. Dah sedia untuk juri? Dah sedia, aku sangat excited. Yeah, bring the food now to the table. Okay, ni masakan yang pertama daripada tim Kalisha. So boleh explain kat abang tak apa yang korang dah masak? Okay, so basically hari ni kita masak western sikit ya. So menu hari ni ialah buttermilk chicken. Okay, buttermilk chicken. So basically kita ada butter and chicken. Okay, so saya buat ni dengan susah payah, dengan penuh-penuh saya, dengan air tangan. Homemade tau. Confirmation. Yes. Okeylah Faye, aku tolong kau judge melalui hopper dia lah. Hopper. Okay, first yang aku tengok dia. Aku tak tahu lah. Aku biasa tengok buttercream ni. Dia macam creamy tau. Ni aku tengok cair tau. So, kalau dari segi appearance kan, aku macam... Tapi... Yelah, itu appearance saya, memang itu kerja aku. Faham. Kalau dari segi ayam, okey lah, dia tak nampak oily apa semua. Nah, something yang ayam. Tadi dia cakap ayam ni homemade eh? homemade. Okey, betul. Aku percaya. Husnuzan. Okey, so bahagian rupa kau bagi berapa? Aku 10.
ke apa tau. Aku macam tak pernah dia nampak cahaya macam ni. Out of 10 aku bagi 6 lah. 6 tau, dengar tak 6? Thank you. Okay, Chef Syahmi dah bagi 6 out of 10 untuk kriteria rupa. Jom kita tengok bagaimana rasa dia. Ayam kongsi. Bismillah. Dari segi experience tadi, dia memang tak nampak sedap lah kan. Tapi bila dah makan, better lah. Dia better daripada the look tadi lah. Tadi nampak tadi memang macam tapi bila dah masuk mulut, sedap. Manis, tak manis sangat. Dia ada pedas. Melayu ni start. Kau yang judge bahagian rasa ni, kau kena bagi. Macam mana aku nak start? Okay, aku jujur sajalah. Jujur lah, ini mungkin buttermilk chicken yang paling sedap pernah Syah makan. Sebenarnya masa Syah masukkan ayam tu ke dalam mulut, sebenarnya Syah takut. Jujur lah, Syah takut sangat. Sebab apa? Syah memang dah terbiasa dengan sabar dulu, sedap sangat ke? Nampak? Betul lah cakap tu, sedap sangat sampai juri rasa pun nak makan dulu. So untuk rasa lah, markah rasa untuk tim kali Syah mendapat markah sebanyak 8 out of 10. Tanya. Okey, sekarang adalah masakan daripada tim Eli pula eh. So boleh terangkan tak apa yang korang dah masak? So ini adalah ayam masak lemak versi kampung ah. So ya. Yeah. Dia agak pedas sikit sebab kita ikut negeri Sembilan Belas. Jadi pedas kan. So resipi dia banyak. So ini adalah kerjasama kita orang. So inilah hasil dia. Okey. Aku mulakan dengan judge dari segi appearance dia. Apa tadi? Apa menu apa? Ini adalah masak lemak, ayam masak lemak. Masak lemak, ayam masak lemak. Okey, dari segi presentation dia, aku tengok kalau memang kuning lah. So macam benda-benda kuning ni aku tak boleh nak judge lebih. Okey, dari segi rupa dia kan, macam aku bukan peminat masak lemak sangat. So aku jarang tengok masak lemak. Tapi kalau masak lemak yang macam ini datang, aku makan lah. Aku makan sebab aku suka ada kuning-kuning yang merah. Aku suka pedas. Kenalah dengan tema apa, Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. So dari segi rupa, markahnya, aku bagi 8/10. Okey, Syahmi Sideboy dah bagi markah 8 ya, untuk kriteria rupa. So sekarang kita rasalah sedap atau tak sedap ayam masak lemak Negeri Sembilan. Jom rasa. Silakan Syah. Terima kasih. Okey, jom kita rasa. Setelah kita orang dah rasa, sejujurnya ni jujur betul dari hati saya sebagai seorang suami kepada isteri. So sejujurnya isteri saya lepas ni dah boleh stop dah masak untuk saya sebab dia kena start masak untuk hotel 5 bintang. So untuk markah rasa, aku akan bagi markah sebanyak 6 daripada 10. Jom. So, sorry ya? 8. Seri. Seri, ya? Seri. Sekejap. Macam mana? Okay, Mi. Disebabkan aku pun nak jaga hati isteri aku dan kau pun nak jaga hati girlfriend kau. So, kita buat macam ni lah. Dua-dua menang. Dua-dua okay? Menang. So, pemenangnya adalah kedua-dua tim. Tahniah. Alright guys, macam biasa, jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng tu. Kita jumpa lagi next video. Bye-bye.